orang tuh harus coba nasi boran punyanya Ibu Sumiati. Udah sayur tahunnya sama dagingnya beda enak tuh sama itu. Kalau nasi mah sama aja di mana-mana juga nasi putih mah ada yang pulen yang biasa yang mahal, ada yang biasa-biasa. Ini bedanya ditaruh di boran ari rasanya mah sama aja. Dari kemarin juga pon tuh aku penasaran nasi boran rasanya kayak apa. Rasanya mah nasi biasa aja cuma ditaruh di ini di boran namanya ditolok kalau bahasa Sunda. Terus ya udah ada dimakan dulu udah ngomong enak bu cepopon tuh udah dimakan dulu takutnya ngomong enak dan nggak enak tapi kan sudah makan jadi tahu ini nasinya memang enak nasi boran. Welcome to my YouTube channel Pemanan Kulin atau yang biasa disapa Aceh Popon yang berasal dari Cikuya Manon Jaya Tasikmalaya Jawa Barat. Kali ini guys, Cepopon ini malam-malam tuh lagi duduk nih di pinggir jalan. Nah, di sini banyak jualan nasi porang katanya. Dan Cepopon juga baru kali ini atau ada nasi porang. Porang, say? Porang katanya ini khas makanan Lamongan. Nah, jadi ini khas makanan Lamongan, nasi porang. Nasi porang katanya udah cepopon mah penasaran ini malam-malam sekitar jam 10:30 ya 10:30 malam jadi jalan agak sepi ya tapi yang makan tuh masih banyak seberang sana ada ayo lihat apa aja sih nasi porang lauknya apa aja ya yang biasa dijual nih di sini jadi tiap malam katanya jualan nasi porang di sini banyak. Sayurnya nah ini pakai urap nah ini nasi porang pakai peyek tuh ada telur nah ini jualan tuh sampai ujung sana tuh banyak sekarang nyebrang juga tuh yang jualan juga sebelah sana tuh hampir ke sampai ke sebelah sana tuh tuh jadi kenapa biasanya penuh. Kenapa sekarang nggak penuh sudah pulang. Oh sudah pulang bu. Hah? Mau merah itu apaan itu tahu sudah, lihat sana, sana tahu ayam lihat sendiri nah tahu aja bu sana jangan pakai kuah pedes nanti jangan, ya jangan jangan tahunya aja. Ikan apa? Enggak, peyek aja bu. Peyek, peyek. Nah, gitu aja sih. Mau kasih boran. Tahu cepopon juga ada barista ini makan atau nasi porang Malang Jawa Barat mungkin ini apa ini tinggal kayak anaknya. Ini kan siapa saja mungkin yang liburan tuh ke Lamongan jangan lupa nih kalau berderet di sini lihatlah di sini tuh nasi goreng beli nasi
boran. Boran. Nasi boran itu nasi apa? Kayaknya nasinya masih sama aja, Bu. Nasi boran. Oh, karena ini namanya boran. Enggak, ini teh apa tolok bahasa Sunda mah? Tolok bahasa Sunda mah itu tuh. Nah, ayah boboko, boboko mana pada sangku anehnya. Nah, boran katanya. Kenapa dibilang nasi boran tuh, say? Oh, begini, itu juga tolok. Nah, ini ditaruh di sini. Cuma memang agak beda nasinya ya rasanya. Tapi tidak jauh beda sama nasi biasa ya, nasi putih. Cuma agak lembut gitu ya nasinya. Tingkat cekopon mah sama aja nasinya mah, karena cuma kenapa disebut nasi boran, kan ini namanya boran kan, Bu. Oh, yang enak tuh lauknya itu tuh sayurnya, sayur tahu nih buatan ibu ini apa namanya, Bu Sumiati lah pokoknya. Pas tikungan nyebrang lihat ke sini, nah ada Ibu Sumiati. Ini mana asli Lamongan? Nah asli Lamongan cekopon mah dari Bandung, Jawa Barat. Kelihatan loba Sunda cekopon atau orang Sunda. Oh, di sini ibu sampai kapan di sini? Sampai subuh. Kenapa itu orang-orang udah pergi cekopon datang? Berangkatnya lain. Berapa berangkatnya? Berangkat 12 siang. Emang siang udah ada yang jualan tadi? Dari tadi jam pagi ada yang jualan di situ jam 12, jam 2. Makanya jam segini, jam 11 ini udah pada pulang. Kalau si ibu jam berapa mulai jualan? Jam 9, jam 10. 9 apa? Oh, jam 9 malam ibu. Jadi ini sampai pagi ibu mah tidak tidur. Dan jam 9 malam mulainya. Tuh yang udah pada pergi, udah kabur. Dari jam 12 siang, ada yang dari jam 2 siang datang. Jadi ini sebenarnya jalan apa sih ini, Bu? Alun-alun. Tidak tahu yang jualan juga sih, Bu. Alun-alun. Hah? Pokoknya belakangnya Pemda. Pokoknya di belakangnya Pemda lah, enggak tahu jalan alun-alun. Apa belakangnya Pemda Lamongan, dekat alun-alun Lamongan ini sederet yang jualan pas tikungan nih si ibu. Ibu apa lupa lagi? Ibu Sumiati. Nah, yang paling enak kata cekopon pada sayurnya tuh. Sekarang cekopon mau pulang karena sudah malam. Cepopon ucapkan terima kasih banyak kepada siapa saja yang nonton video ini. Semoga kalian di luar sana sehat selalu, bahagia selalu, dan makin sukses. Amin. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sayang dari Cepopon.